Diam-diam rilis tahun 2023, adik Pajero Sport calon mobil sejuta umat dan siap melawan para pesaingnya. Apakah mobil sport Little Brother Pajero segera hadir? Peluncurannya pada 2023 di Indonesia? Sebelumnya, banyak mobil baru yang dijual di seluruh dunia, terutama untuk pasar Indonesia. Baik dari SUV, MPV hingga kendaraan listrik yang beredar di masyarakat. Ditonton di kanal YouTube Auto DP pada Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022, adik Mitsubishi Pajero Sport akan diluncurkan. Yang perlu Anda ketahui tentang Mitsubishi Airtrack 2022 yang disebut adik Pajero Sport akan diluncurkan pertama kali di China dan ditampilkan di Auto Show. Untuk menghidupkan kembali nama Airtrack, Mitsubishi ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Mitsubishi Expander yang dijual di Indonesia, diproduksi dari tahun 2001 hingga 2008 dan pendahulu Mitsubishi Outlander. Mitsubishi Airtrack adalah SUV kompak dengan desain interior yang mengesankan seperti mobil ini. Sebagai kendaraan listrik alias kendaraan listrik dua arah Mitsubishi Electric, khas dari ukurannya memiliki panjang 4630 mm, 920 mm, 1758 mm yang artinya sedikit lebih lebar dari offline dan generasi sebelumnya. Interior Mitsubishi Airtrack, lampu depannya tetap seperti template dengan bentuk bertumpuk, mirip dengan lampu depan Mitsubishi Expander baru. Kemudian gunakan yang memanjang ke bumper yang digunakan jika itu mobil listrik. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it.
yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Demikian sekilas info dan preview dari mobil saudara Pajero Sport yang dirilis di Cina. Akankah dia datang ke Indonesia pada 2023? Untuk review spesifikasi lengkapnya, kita tunggu pada video berikutnya. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya, sob. Salam Kar 2 Channel.